ini DP-nya ringan, bisa dicicil juga sampai 9 kali. Halo guys, balik lagi dengan Reviewin. Kali ini kita mau review lagi perumahan. Saat ini gue udah di Jalan Raya Ciputat Bogor. Pokoknya ini perumahan murah. Ya, pokoknya saksikan terus aja lah videonya. Jangan di skip, karena gue bakal review lengkap sampai dengan harganya, oke? Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, terus komen kalau ada pertanyaan, di subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Yang pasti, jangan lupa di subscribe ya, karena biar kita semangat untuk cari perumahan lainnya, oke? Sampai ketemu di perumahannya. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di lokasinya. Jadi ini di daerah Ciseeng. Nah ini rumah subsidi, nama perumahannya itu adalah Bumi Griasadi Ciseeng. Yuk kita lihat dulu yuk, kayak gimana rumahnya. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Nah, gue udah sampai di rumah contohnya. Jadi ini untuk tipe 28/60. Jadi luas bangunannya 28, luas tanahnya 60. Lebarnya 6x10 meter. Dan ini rumah subsidi ya, tapi udah ada carportnya nih. Dan sini untuk area tamannya. Nah, di sini pakai airnya tuh kayak sumur artesis. Jadi kayak semi PDAM, cuman yang mengelola si pihak developer. Karena nanti di sana ada tandon air. Oh iya, jadi ini ada pada depan, tapi bagian sisi depannya itu dia lebih tinggi nih. Jadi modelnya tinggi yang sebelah sana. Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Ini fasadnya juga udah keren dan warnanya ini mencolok banget, warna oranye gini ya teman-teman. Dan dia di sini juga dikasih apa namanya keramik di area teras depannya nih. Keramiknya ukuran 30x30. Ya, masuk ke dalam sini. Jadi kalau untuk tipe yang baru ini, yang tahap baru ini, dia kusennya itu pakai aluminium. Semua kusennya udah pakai aluminium. Dan pintunya dia pintu pabrikasi gini ya, kayu pabrikasi.
Oke, di dalamnya juga lantainya dia ukuran 30x30. Bisa teman-teman lihat nih. Ceilingnya cukup cukup tinggi lah, segini. Dan ini untuk jendelanya sama, dia kusennya juga aluminium, ininya kayu tapi. Dan tetap ada dia ada lubang ventilasi udaranya nih di atas jendela dan di atas pintu. Oke, karena ini tipe 28, jadi dia ada dua kamar mandi. Ada dua kamar tidur. Yuk, kamar tidur yang pertama kita masuk. Ini kamar tidur yang pertama. Dan ini di sini ada jendela lagi. Oke. Kita lanjut ke kamar yang kedua ya. Dan ini kamar yang kedua, ukurannya kurang lebih sama. Dan di sini juga ada jendela lagi nih yang menghadap ke area dapur. Dan di sini ada jendela lagi yang menghadap ke area dapur halaman belakang nih. Area ruang tamunya juga luas ya, teman-teman nih bisa lihat. Kita masuk sini, ini ada kamar mandi di sisi sini. Kamar mandinya klosetnya jongkok, tapi ada udah ada itu ventilasi udara. Dan juga baknya udah ada bak kamar, udah ada baknya sendiri tuh, udah dikasih bak. Nah, di sini ada pintu lagi yang ke arah halaman belakang atau dapur. Dan infonya nanti bakal dikasih batas ya. Jadi antara rumah kita dan rumah yang di belakangnya itu nanti ada batasnya. Kan biasanya rumah subsidi itu tidak ada batasnya ya. Tapi itu kan lebih mengkhawatirkan. Karena kita nggak tahu batas kita sampai mana. Nah, di sini udah disediakan batasnya nanti. Nah, teman-teman tertarik nggak? Ini karena cicilannya cuma 1 jutaan loh. Ini rumah subsidi, tapi kualitas bangunannya juga cukup baik. Udah banyak yang huni? Udah banyak yang huni juga di sini, oke? Okay? Oke teman-teman, jadi ini pricelist untuk perumahan Bumi Griyasadi Ciseeng Bogor. Nah, dia rumah subsidi ya teman-teman. Luas bangunan itu 28 dan luas tanahnya 60. Harganya di 168 juta. Nah, untuk DP-nya all in sama surat-surat itu dan booking fee itu sebesar 500 ribu, 14.500. Nah, ini cicilannya 1 jutaan. Dan biayanya nih ya, harga sudah termasuk BPHTB, AJB, IMB, dan SHGB. Jadi ini hanya sampai SHGB. Dan ini persyaratannya ya. Untuk banknya dia pakai ada BTN konvensional dan juga BTN syariah. Jadi kalau mau yang cicilan flat bisa jadi di ke bank BTN syariah nih. Nah, teman-teman udah lihat kan review kita tentang perumahan Bumi Griyasadi di Ciseeng ini. Jadi ini rumah subsidi dan juga udah banyak yang tinggal. Ini progresnya. Terus yang pasti di sini ke BSD juga 30 menit. Terus
ini DP-nya ringan, bisa dicicil juga sampai 9 kali. Yang pasti ini rumah subsidi ya. Terus, nah airnya di sini pakai kayak artesis ya. Nah itu tandonnya di situ, bisa teman-teman lihat. Jadi langsung dari tandon itu dialirin ke semua rumah. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari rumah. Pokoknya kalau langsung tertarik langsung aja komen di bawah atau bisa klik link yang ada di deskripsi untuk info lebih lanjut. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, see you guys. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.